Hai semua, jadi dalam video kali ni apa yang Fini nak share dengan korang semua kan korang boleh nampak kat sini adalah salah satu perkakas rumah yang mungkin korang perlu yang korang tak tahu korang perlu iaitu EcoVita Multipurpose Steam Cleaner tau. Lagi-lagi masa zaman COVID sekarang ni benda adalah mungkin salah satu keperluan rumah. Dia bukan sahaja ada function mop tapi ada function penguapan yang mana kita boleh guna untuk sanitize rumah. Ada banyak purpose yang korang guna. Bukan saja dekat lantai, korang boleh guna dekat sofa ke, dekat katil, dekat tirai dan mana-mana tempat yang mungkin korang tak boleh nak reach sebab attachment ni bukan satu je tau. Bukan yang ni je tau. Ada banyak lagi yang Fini akan explain lepas ni. Okay, jadi EcoVita ni kalau korang nak tahu capacity water tank dia sebanyak 800 mm. Kalau korang pernah guna steamer yang lain kan mesti nak kena tunggu masa yang lama untuk menggelegak lah, untuk panas dan untuk keluar wap dia. Tapi dengan EcoVita Multipurpose Steam Cleaner ni dalam masa 30 saat je korang tunggu dah boleh guna dan korang boleh gunakan dalam masa 50 minit. Kata tadi Fini kata dia ada water tank kan, macam mana nak isi? Kat tengah ni adalah tempat untuk fill in air which is korang kena buka dan korang boleh isi air tu dengan mudah. Kalau korang tengok kat tepi ni pula, yang merah ni adalah tempat untuk korang laras. Korang nak pergi steam tu minimum ke maksimum ke itu atas keperluan membersih korang lah. Kalau korang nak bersihkan dekat lantai tile ke, vinyl ke ataupun lantai-lantai yang keras yang memerlukan korang mop kan, sambil steam korang boleh guna microfiber cloth ni. Selain daripada microfiber tadi yang loose tu kan, yang guna drip tu, ini juga adalah salah satu microfiber yang bagi. Tapi yang ni elastik tau. Next, selain daripada main gear tadi yang Fini tunjuk, ada juga aksesori untuk mungkin korang nak wipe screen ke ataupun korang nak lap tingkap, lap pintu cermin. Dia ada sediakan utility nozzle yang biasa kita guna untuk wipe cermin kan. Dia ada bagi juga. Selain tu, korang nak steam sofa, katil ataupun tempat-tempat macam mattress kan, dia ada bagi squeegee nozzle. Jadi squeegee nozzle ni korang boleh juga pasang bersama dengan satu lagi microfiber cloth yang elastik. Tapi ni kecil sikit daripada yang tadi yang memuatkan untuk squeegee nozzle ni. Kalau untuk yang ni pula, bila korang just untuk nak steam ataupun sanitize carpet, korang boleh guna yang ni. Macam mana pula kalau korang nak bersihkan tempat-tempat yang agak kecil ataupun mungkin celah-celah dinding ke, celah-celah tingkap yang biasanya jarang orang bersihkan. Jadi untuk EcoVita Steam Cleaner ni ada juga disediakan deflector nozzle. Deflector nozzle ni adalah di mana wap tu akan terus keluar daripada lubang kecil tu tau. Jadi dia keluar direct. Dan juga spot brush. Jadi spot brush ni kalau ada kotoran-kotoran degil ke dekat celah-celah celah-celah tile ataupun celah-celah lantai kan. Yang ni sebab yang ni brush je kasar tau. Brush je kasar. Jadi korang bolehlah sental sikit. Korang jangan lupa untuk bersihkan pula dia punya dalaman. Kan area yang merah ni akan ada satu tempat untuk korang buka tau benda ni. Bila buka ni, dalam je lah yang korang boleh gunakan brush generator cleaning ni untuk korang bersihkan habuk-habuk ke ataupun mana-mana benda asing yang tak diperlukan lah. Tapi anda kata korang tak bersihkan yang tu, ada juga disediakan nozzle cleaning pin. Jadi bila korang bersihkan, anda kata ada tersumbat ke ataupun apa-apa, korang just bersihkan lah untuk bagi dia punya flow lebih smooth. Tapi bagi Fini, steamer ni dia tak adalah ringan sangat. Dia agak berat sikit. Walaupun kalau tengok, dia diperbuat daripada plastik je. Korang jangan risau sebab dia menggunakan teknologi instant dry. Masa korang menggunakan steamer ni untuk korang, maybe korang nak sanitize rumah kan, korang boleh juga untuk titiskan beberapa essential oil ke ataupun apa-apa wangian lah yang korang nak letak mungkin untuk mewangikan sofa ke katil ke pun boleh juga. Jadi EcoVita Multipurpose Steam Cleaner ni korang boleh dapatkan dengan harga RM1,299 di www.ecovita.com. Korang boleh juga buat installment bulanan iaitu RM433 sahaja
untuk 3 bulan dengan setahun waranti. Jadi bagi Fini, EcoVital Steam Cleaner ni boleh dikatakan pelaburan yang bagus jugalah, sebab walaupun dengan harga dia tu, tapi dia ada banyak fungsi tau. Bukan saja korang boleh mop je ke ataupun sanitize je, tapi korang boleh guna di setiap bahagian rumah. Jadi itu saja sharing Fini kali ini berkenaan dengan Steam Cleaner ni. Jangan lupa share, subscribe dan like untuk banyak lagi video yang menarik untuk korang. Bye-bye.